Halo semuanya, balik lagi sama gue, Dear Aigon. Di game, salah satu game yang di request oleh salah satu viewer gue di YouTube yang bernama Windy Basidiri, yang berjudulkan Braindom Rumit Untuk Otak, ya guys ya. So, ini game udah di-download sebanyak 10 juta download cuy, dengan rating 4,8 dari 790 ribu ulasan ya guys ya, dengan rating 3 plus cuy. Oke ya guys ya, so tanpa perlu berbasa-basi lagi, langsung aja kita mainkan gamenya ya guys ya. Kita lihat ini game bertajuk dengan game apa ya guys ya. Oke, langsung aja kita mainkan guys. Wah, ini langsung main ya. Wah, ini langsung main coy. Coy, ini gamenya langsung main coy. Sabuk mana yang merupakan level tertinggi? Ah, gua tahu ini. Ini pasti sabuk ini ya. Sabuk apa namanya? Sabuk karate nih coy. Gak salah gua, kalau di karate itu sabuk tertinggi warna hitam coy. Putih kah? Cuy, kalian ada yang tahu gak karate warna apa cuy? Kuning? Oh, kuning ya? Lah, iklan coy. Wah, sumpah guys ya. Gue baru tahu di karate itu sabuk tertinggi warna kuning coy. Aduh, gue kemana aja ya selama ini ya guys ya. Gue kira warna hitam cuy, paling tinggi cuy. Saya tidak percaya tentang karate. Masalah ketinggian. Oh, no. Kan bener, gak salah gua itu. Yang tertinggi itu hitam cuy. Rupanya gua diakali sama dia ya. Dibodoh-bodohi gua cok. No. Senang bertemu dengan kamu WTW. Suka atau tidak suka untuk memberikan tangan gua. Oke. Ini apa nih? Klaim kah? Klaim kah? Klaim. Oh, oke, klaim. Berikutnya. Wah, ini apa nih? Wah, jangan bilang ada gacha-gacha, guys, di game ini, guys. Oke, langsung aja, guys, ya. Wah, jangan bilang ada gacha-gacha, cuy. Oke, sekarang kita udah tingkat 2, guys, ya. Kita masuk ke tingkat 2, guys. Pasang puzzle-nya bersama-sama. Waduh, ini main puzzle ya, guys, ya. Aduh, waduh, waduh. Gua nggak bisa nih main puzzle, cuy. Ini kemana ya? Oh, ini kemari nih. Ini kemari. Nah, ini kemari. Ini kemari, ini kemari. Ya, oke. Okay. Lah ini kosong nih. Ada yang kosong tuh guys. Itu mudah sekali bagimu bukan? Yo, mudah cuy, mudah, mudah, mudah. Tai kuku guys ya, tai kuku mudah. Oke, okay, kita tingkat 3 sekarang cuy. Tingkat 3 ya. Tingkat 3 kita sekarang cuy. Ini kenapa main-main puzzle mulu gua dari tadi, cok? Wait. Ini kah? Ini kah? Nah, benar. Ini yang ini. Wah, salah. No. Yang ini. Balik tapi balik. Nah, benar. Benar, guys. Masih easy ya. Wah, aduh, iklan lagi, coy. Oke, guys. Dilihat-lihat game ini banyak juga iklannya ya, guys ya. Saya suka teka-teki gambar. Semoga kamu siap untuk beberapa yang rumit. Waduh. Jangan bilang semua teka-tekinya gambar, cuy. Siapa yang berbohong? Wah, siapa yang berbohong, guys? Kamu diadopsi, kamu bukan. Dia berbohong. Siapa yang berbohong, ya? Siapa yang berbohong, guys? Apa? Eh, kok benar? Lah. Silahkan kamu lihat titik kecantikan di mereka, kamu memahami ini. Dan acak tidak akan selalu berhasil. Waduh. Padahal gue ngasal cuy ya, padahal gue ngasal cuy, bisa bener. Gue gak tahu tadi kenapa gue bisa bener cuy. Gue ngasal aja tadi. Berapa nilai yang kamu berikan? Terima kasih. Gue kasih 5 deh. Wah, kita disuruh ini dulu guys ya. Disuruh apa? Disuruh kasih bintang 5 dulu ya. Ya udah deh, kita kasih bintang 5 dulu guys ya. Kirim. Gamenya bagus. Gamenya bagus. Oke, udah. Udah guys ya, kita kirim gitu aja guys ya. Oke, sudah. Well done. Iklan lagi ya guys ya. Hari-hari iklan cuy ini game. Buka kado, oh kita bisa buka kado aja cuy, buka kado.
iklan lagi, cok. Guys, coba deh guys, kalian hitungin guys, udah berapa kali tadi gua main game ini iklannya ya. Coba kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Kalian hitungin guys, selama gua main game ini udah berapa kali iklannya, cok. Kalian tulis di bawah ya guys ya, di komentar ya guys ya. Oke, langsung aja kita ke berikutnya guys ya. Oh, ini apa nih? Bakat baru tercapai. Nikola Tesla. Kalian kenal nggak siapa Nikola Tesla, guys? Dia tidak tahan melihat mutiara, sampai-sampai dia menolak untuk berbicara dengan wanita yang mengenakannya. Waduh. Nah, ini apa nih? Trivia film. Ingin memainkan babak khusus untuk menajamkan pikiranmu. Boleh deh ya. Coba ya, kita lanjutin ya. Trivia film. Waduh, gua bukan pecinta film, guys. Waduh, ini kira-kira apa ya? Inikah? Coba-coba gua nggak salah aja, guys ya. Gua nggak tahu nih masalah perfilm-filman, gua nggak tahu, cuy. Gua bener lagi tuh. Well done. Iklan lagi, guys ya. Wah, bener-bener, guys, nih game, guys, iklan mulu ya. Ini mah gua tahu ini Batman and Superman ya. Yang pasti bukan Joker nih, yang pasti bukan Joker kan. Ini Batman versus Superman atau The Dark Knight nih? The Dark Knight nih. Ini kah? Oh, salah, The Dark Knight ya. Ah, bener tuh, The Dark Knight tadi tuh. Gua lupa namanya. Aduh, tidak, terima kasih ya guys ya. Guys, kalau trivia film gua enggak main ya guys ya, karena gua kurang nonton film, cuy. Oke, kita lanjutin aja ya guys ya. Wah, ini apa lagi nih? Temukan bayangannya. Bentar guys. Kita harus lihat semuanya sini guys. Tangannya di sini. Ada kuping. Ininya kemari. Rambutnya kemari. Wah, ini sama nih rambutnya nih. Kakinya guys, lihat kakinya. Nah, ini nih. Oh, ininya guys, atasnya guys. Nih. Gua lupa atasnya, cuy. Ada apa sih namanya? Iklan lagi ya guys ya. Parah nih game. Guys, kalian jangan lupa hitungin ya guys, berapa kali udah iklannya ya, cuy ya. Nanti kalian tulis di komentar ya guys ya. Banyak banget iklannya, cuy. Oke, kita langsung ke berikutnya ya. Oke, sekarang di Wah. Tidak. Ini kalau gua tekan klaim ada iklannya, cuy. Gua nggak mau iklan lagi ya. Tidak, terima kasih. Oke, kita langsung aja. Langsung kita mainkan lagi ya, guys ya. Siapa istrinya, cuy? Wah, passwordnya apa lagi tuh? Oh, gua paham. Oh, kita cobain ya. Pasti gini guys logikanya. Kalau lu punya istri, pasti password HP lu itu ulang tahunnya istri lu ya. Pasti gitu, cuy. Logikanya gitu ya. Coba kita tes satu-satu guys. Yang ini dulu guys. 170586. Oke. 170586. Bener gak? Oh, salah. Berarti yang hijau ini, cuy. Berarti yang ini nih istrinya nih. Fix nih. 200387. 20 0387 ya tadi ya. Nah, kan benar yang hijau istrinya, cuy. Iklan lagi guys ya. Wah, kayaknya udah ada 10 kali deh guys gua iklan main game ini ya. Kalian pokoknya jangan lupa hitungin guys ya. Wow, itu sangat romantis, sungguh cinta yang indah katanya, cuy. Ya iya dong. Gua juga kalau naruh password HP gua ya, ya ulang tahunnya ayang, cuy. Main. Tingkat 8 sekarang kita, guys. Bantu tingkatkan kesadaran akan bahaya akan datang. Waduh, gimana caranya? Inikah? Inikah bisa gue jatuhin? Waduh, nggak bisa, cuy. Waduh, ini apa ya? Waduh, ini gimana caranya, cok? Gue pecahin kacanya. Gue pecahin lampunya. Gue pecahin bannya. Ini sih tiang harusnya bisa dijatuhin ya guys ya. Wah, gak bisa dijatuhin tapi tiangnya, cuy.
Gua ngapain tadi guys, gua ngasal doang itu. Gua ngasal doang bener guys ya, tapi ini iklan lagi co. Ini game iklan mulu ya guys ya. Aduh, sumpah guys, pusing gua lihat iklannya cuy, kebanyakan. Kebanyakan iklannya ya guys ya. Iya, kamu menyelamatkan hidup lain. Padahal gua ngasal tadi co, sumpah gua ngasal tadi ya. Oke, langsung kita ke berikutnya ya guys ya. Main buat global katanya, disuruh buat global guys. Maaf aku lupa bahwa bola dunia, maaf aku lupa bahwa bola dunia. Cara buat global gimana cuy? Apa kita ambil aja dari sini nih? Ini kita coret-coret. Udah gitu doang, kita ambil lampu terus kita gabungin dengan rumput guys, jadi bola dunianya. Oke, kita taruh sini ya, coba ya. Wow. Gitu doang ya guys ya. Iklan lagi, iklan lagi. Sumpah guys, gua dengan iklannya udah gedek bet gua sama iklannya. Iklan mulu ya guys ya. Saya akan menjadi orang pertama yang pergi saat koloni didirikan di planet Mars. Kamu sebaiknya mulai membangun bola Mars. Wah, ada-ada ini game cuy, cuy. Wah, nah ini trivia logo. Nah, kalau ini kayaknya gue bisa cuy. Kita tes main trivia logo ya. Kalau trivia logo gue kayaknya bisa cuy. Kalau film gue enggak deh. Gue ada, nah, ini gue tahu nih apa nih. Ini pasti Pepsi guys. Pepsi nih. Gak mungkin salah ya guys ya. Nah, ini Microsoft. Pasti Microsoft. Nah, bener. Bener, guys. Ini huruf M. Muffin Cup bukan sih? Muffin Cup bukan sih? Bukan ya? Bukan ya? Atau McDonald, guys? McDonald ya? McDonald ya? Oh, iya, coy. McDonald, cuy. Iklan lagi. Iklan lagi. Banyak banget iklannya, guys. Oke, ini gue tahu sih. Ini yes, pasti Ferrari nih, Ferrari nih, gue tahu nih Ferrari nih. Nah bener Ferrari guys. Nah ini channel, gue tahu banget nih. Gue anak orang kaya soalnya ya guys ya. Gue anak orang kaya guys. Gak apa-apa ya guys ya. Kita doa dulu menjadi orang kaya guys ya. Semoga kita bisa diberikan kekayaan ya guys ya. Wah ini mah ketebak banget ya guys ya. W sama B. Ya pasti ini dong, Warner Bros. Apalagi guys. Apalagi ya. Nah ini, gue sering nonton nih guys. Gue sering nonton, gak mungkin gue salah ya. Nah ini lagi, gue sering denger lagu nih di sini nih. Gak mungkin salah cuy, gak mungkin salah gue ya. Nah ini apa nih? Waduh 9 per 10 lagi. Aduh no. Apa ini guys? Krok kah, krok kah? Bentar ya, gue cap cip cuy ya. Cap cip cup kembar buncup. Yang mana yang paling benar di antara tiga ini? Wah, bener. Bener guys, bener guys. Help guys, help. Banyak banget ininya. Banyak banget guys yang namanya iklan ya guys ya. Waduh, parah bet, parah bet. Logo apa ini? Ah, ini mah gua tahu. Ini yang kalah sama setan merah ini. Gua tahu nih, ini klub klub papan tengah ini, guys. Klub papan tengah La Liga ini ya. Apa sih namanya? La Liga atau apa, guys? Gua lupa lagi yang Liga Spanyol. Wah, klub-klub liga tengah ini. Barcelona, guys. Gua tahu ini Barcelona ya, guys ya. Klub-klub liga tengah ini, cuy. Gua tahu banget anjir. Oke, lanjut ke tingkat 10 kita guys ya. Langsung aja kita mainkan guys. Waduh, siapa yang bodoh katanya cuy. Siapa yang bodoh cuy? Dia kah? Apakah dia guys yang bodoh? Soalnya dia gak pegang gergaji cuy. Tapi ini kayaknya lebih bodoh sih. Dia pegang gergaji, dia motong ini. Kalau dia motong jatuh dong. Wah, harusnya sih yang ini paling bodoh ya. Wah, tunjukkan bukti. Itu, nah itu tuh.
Nah, kan bener bodoh dia, cuy. Capek gue guys sama iklannya, guys. Tidak, terima kasih ya. Iklan mulu, iklan mulu. Bakat baru tercapai kita guys namanya. Marilyn Monroe. Dia memiliki IQ yang lebih tinggi, 163 daripada Albert Einstein, 160. Siapa nih Marilyn Monroe, guys? Kalian kenal nggak, guys, sama Marilyn Monroe? Ini kalau gua spin, iklan lagi, guys. Tidak terima kasih ya, game, ya. Tidak terima kasih ya, Bapak developer, ya. Maaf, Bapak developer. Saya udah gedek banget sama iklannya, Bapak developer. Maaf, ya. Siapa yang berbohong? Ayo, siapa yang berbohong, guys, kira-kira, guys? Dia suami saya. Aku istrinya, katanya. Kayak tadi lagi, kah? Wah, kayak tadi lagi, cuy. Wah, tinggal kita cobain aja, nih. Wah, tinggal kita cobain aja, guys. 170586. 170586. Wah, bener. Ini istri kita. Guys, ada nggak guys? Guys, ada nggak sih caranya supaya gua nggak harus ngiklan mulu, guys? Capek ya iklannya, cuy. Berikutnya ya, guys, ya. Dikit-dikit iklan ya, guys, ya. Oke, lanjut. Ketik mouse secara berurutan 6 kali. Ketik mouse. Tikus. Oh, tikus yang hidungnya ini, cuy. Yang kupingnya bulat. Bukan nih. Mana lagi, guys? Nih. Ini. Oke, benar. Oke, menang, guys. Oke, berikutnya ya. Main. Buat dia bahagia. Waduh, yang ada di pikirannya itu ini, guys. Yang ada di pikirannya itu apa sih namanya? UFO, cuy. Apa kita harus buat UFO, guys? Pakai ini kah? Set. Bisa. Ini tiang ambil ini, guys. Set. Wih. Kita buat UFO ya, guys, ya. Iklan lagi, cok. Aduh, guys, tolong dong, guys. Siapa yang tahu caranya supaya gua gak ada lagi iklannya, cuy? Yang tahu coba komen di bawah ya, guys, ya. Gua udah gedeg-gedeg sama iklannya nih. Sumpah. Sampai lupa baca lagi tuh tadi. Si bapak bundul itu ngomong apa ya. Tingkat 14, guys. Main. Udah tingkat 14 kita ya. Gelas mana yang diisi lebih banyak air? Oh. Yang mana, guys? Kira-kira, guys. Kita pilih yang paling banyak aja ya berarti ya. Itu tuh kayaknya tuh. Yang ini nih. Kok gak bisa? Oh, dari sini bisa ketahuan, cuy. Ini, ya bener, guys. Sabar ya, Bang Dirya. Sabar, kita harus sabar, guys. Namanya juga developer, pengen punya penghasilan ya, guys, ya. Dari iklan ya, guys, ya. Kita harus setia nonton iklannya ya, cuy, ya. Aduh, udah sabar banget gue lo. Langsung berikutnya kita ya, guys, ya. Udah level 15 sih. Wah, trivia film. Fix gua bakal skip ya, guys, ya. Fix gua bakal skip kalau trivia film ya. Gua nggak ngerti, coy. Sumpah, mohon maaf, guys. Main. Tarik koinnya. Tarik. Gak bisa. Gue baru tadi mau bahagia gara-gara itu permainan masa kecil gue, cuy. Baru gue mau bahagia ya, guys, ya. Ngeliat iklan langsung bad mood seketika gue ya, guys, ya. Jadi tuh dulu mainan masa kecil gue, guys. Gue ingat banget tuh. Koin, gue taruh kertas atasnya, gue gini-gini. Curi-curi pakai pensil, cuy. Tadi aku ngebentuk. Ngebentuk uang koinnya, cuy. Nah, kalian pasti nggak ada kan yang main gitu, kan? Cuman tahun-tahun gua tuh, tahun-tahun anak 90-an kayak gua yang main gituan. Kalian mah 2000-an mainnya gadget, anjay.
anjay-anjay melempar koin saat mengudara, kamu akan tahu sisi mana yang kamu harapkan. Buka kado? Tidak, terima kasih ya Bapak Botak ya. Om Ded, terima kasih ya Om Ded ya. Oke, kita lanjut lagi guys, lanjut. Siapa lagi nih? Martin Luther King Jr. Ketika ia menerima hadiah Nobel perdamaian untuk memerangi ketidaksetaraan rasial melalui non-kekerasan. Dia baru berusia 35 tahun. Pria termuda yang melakukan hal tersebut pada saat itu. Dunia membutuhkan dia hari ini. Waduh, gue gak tahu ya guys ya tentang sejarah ini ya guys ya. Gue sih kurang sih kalau tentang sejarah, gue kurang guys ya. Tapi ya udah deh, kita hargai dia guys ya. Oke, langsung kita mainkan guys. Satukan kekasih. Berhasil guys, akhirnya mereka bersama lagi ya dan berpelukan ya guys ya. Semoga mereka hidup bahagia ya guys ya dan mempunyai anak 10 ya guys ya. Mengalahkan siapa? Keluarga Halilintar cuy. Wah, keluarga Halilintar 11 ya. Semoga mereka anaknya 12 ya guys ya, biar bisa mengalahkan keluarga Halilintar ya cuy ya. Oke, kita langsung ke berikutnya ya guys ya. Oke, level 17 guys, sudah level 17 kita guys. Gak mau nonton iklan lagi, gak mau gue ya. Langsung kita main cuy, langsung kita main ya. Kendaraan melanggar batas kecepatan. Aduh, gimana guys? Guys. Guys, tolong dulu guys, gimana nih? Oh, ada ininya. Waduh, ini gimana, cok? Coy, tolong dulu coy, gua nggak tahu nih yang gini gimana ya. Wah, sumpah gua nggak tahu guys, yang ini gimana guys? Guys, kan ada yang tahu nggak guys, ini gimana guys? Kita buat angka 8-nya jadi angka infinity cuy. Jadi emang gak ada batas kencangnya ya guys ya. Iya benar, itu ini simbol infinity guys. Kalau kalian anak sekolah kalian pasti tahu coy. Jadi itu tanpa batas cuy ya artinya ya. Nih apa nih si Om Deddy ngomong nih. Apakah kamu tahu simbol infinity? Saya tidak menyukai pertanyaan itu, tetapi ingin bertanya kepada Anda sebelum menghapusnya. Silahkan gunakan tombol suka atau tidak suka di bawah ini ya. Gak mau. Ntar iklan lagi kalau gue tekan ya guys ya. Langsung kita mainkan guys. Mereka perlu api untuk makan malam, bantu mereka. Pakai kayu kah? Oh, pakai batu guys. Nah, weh. Tas. Oh, terus udah korek. Kenapa nggak taruh di tadi aja ya guys ya? Padahal di tasnya ada korek. Ngapain kita pakai batu, pakai kayu, pakai kaca pembesar? Ngapain? Orang di tasnya ada korek kok. Agak menjebak ya game ini ya guys ya. Agak menjebak ya guys. Oke, tingkat 19 guys. Gue udah ke tingkat 19 ya. Main. Apa yang dia katakan? Apa nih? Dia bilang apa cuy? I love you kah? Fizz, dia awalnya ngeluarin lidah coy. Apa ya kira-kira ya? I love you, coba ya.
Bener cowok, bener cowok, dia bilang I love you ternyata ya guys ya. Ya udah kita I love you in balik, kita I love you in balik ya guys ya. I love you too, adik-adik terkedik-kedik ya. Aku juga mencintaimu. Apakah kamu bisa? Enggak cok, enggak ada gerakan bibirnya benar-benar berbeda tadi cuy. Coba lu bilang I. Tadi udah gini cok. Beda coy, beda. Berikutnya ya guys ya. Wah, gua udah ke tingkat 80 trivia kota. Trivia kota ya guys ya. Boleh sih. Gua cobain guys ya trivia kota ya guys ya. Cobain deh. Wah, ini mah gampang banget coy. Ini kan tempat tinggalnya. Hey para buru bayram, bum bayram baram berum bayram. Tempat tinggalnya embabi guys, embabi ya. Embabi guys ya. Nah, ini gua enggak tahu nih. Guys, gua boleh ngasal enggak guys? Gua boleh ngasal enggak teori tutup mata ya? Gua teori tutup mata ya guys ya. Gua padahal teori tutup mata ya guys ya, tetap bener coy. Ini emang gampang banget cok. New York, siapa yang nggak tahu patung Liberty ya guys ya. Nah, ini nih yang gua nggak tahu nih. Weh, ada Moskov cuy, ada Moskov cuy. Apa kita pilih Moskov aja ya? Moskov guys. Bener lagi itu. Nah, ini lagi nih, gue nggak tahu nih apa nih. Gue nggak tahu ini apa guys. Athena, salah. Gue nggak tahu ini apa. Tidak. Ayo udah. Gagal lagi ya guys ya. Berarti kita dua trivia gagal ya. Trivia kota sama trivia film ya. Gue dua itu rupanya nggak bisa cuy. Oke, kita mainkan lagi loh. Tingkat 20 ya guys ya. Siapa yang hamil katanya guys? Siapa ya yang hamil ya? Ini kenapa deh cuy? Kok ada putih-putih belakangnya? Ini kah? Bener kah? Ini surat dokter nih. Surat dokter bahwasannya dia hamil cuy. Apa bukan ya? Ini. Nah bener. Kehamilan positif ya guys ya, berarti bener cuy, dia hamil ya guys ya. Berarti langsung aja kita pilih yang B. Oke, bener guys, bener dia hamil ya cuy ya. Oke, tidak, terima kasih ya guys ya. Guys, bentar dulu guys. Ini stacknya sampai berapa guys, bentar ya. Kok kita bacain dulu ya. Ludwig van Beethoven, dia menulis semua sonata lainnya pada malam hari yang kemudian dikenal sebagai Moonlight Sonata. Gua nggak tahu nih. Dia pasti musisi nih guys. Di tahun 1770, 1827. Wah, lama juga ya dia. Bentar dulu guys. Gua pengen lihat stack-nya sampai berapa ya. Wah, banyak banget anjay. Wah, gila banyak banget ya cuy. Wah, gila banyak sekali guys. Wah, gua kira cuman beberapa doang ya guys ya. Ternyata sampai Bentar guys. Gua penasaran ujungnya berapa cuy. Bentar ya. Wah, nggak habis-habis ternyata. Wah, gila guys. Yaudah. Kita berarti mainin sampai 30 aja guys ya. Kita mainin sampai 30 ya guys ya. Sampai 25 ya. Kita mainkan sampai 25 guys ya. Karena berhubung ini udah agak lama juga ya. Oke, kita tes lagi. Main. Oke, main. Siapa istrinya? Istri siapa nih? Istri dia kah? Ini istrinya. Siapa istrinya? Bentar dulu guys. Ini kah? Bener kah?
ini. Guys, gue gak ngerti guys. Kalian ada yang ngerti gak? Kalau ada yang ngerti komen di bawah ya guys ya. Gue gak ngerti sumpah. Gue gak ngerti. Oke, kita lanjut aja ya. Gue gak ngerti tadi itu apaan. Bantu dia memilih. Jangan bilang kita suruh milih pacar dia siapa cuy. Apakah benar? Apakah benar guys? Dia kah? Dia HP-nya buka restoran pizza cuy. Coba kita cek yang dia ya. Ini pasti dating app ya guys ya. Sudah fix dipastikan dia ini apa ya guys ya? Dia ini pemain wanita ya guys ya. Daripada kita jodohkan dia, perempuan ini sama pemain wanita, mending kita kasih ke dia cuy. Dia jelas-jelas mau kasih kita makan pizza cuy ya. Oke ya, kita kasih ke dia aja ya. Sulit untuk menemukan pria tanpa aplikasi kencan. Nah benar, aplikasi kencan tadi guys. Siapa di sini yang punya aplikasi kencan? Ayo ngaku. Siapa yuk? Oke ya guys ya, kita langsung ke berikutnya ya guys ya. Main kan? Apa yang salah? Apa yang salah cuy? Kok gue kayak nggak ada ngelihat apa yang salah ya? Apa yang salah? Gue klik aja semuanya guys ya. Hah? Itu kalender mana tadi? Itu kalender mana sampai ada 32 harinya? Kalender mana? Apakah itu Pluto guys? Apakah selama ini planet Pluto nyata guys? Waktu adalah yang paling kita inginkan tetapi yang kita gunakan paling buruk guys ya. Wah bagus juga tuh kata-katanya tuh, gue lihat tuh. Oke kita lanjut lagi. Buat mereka menari. Kok gue yang nari guys ya? Kenapa gue yang nari cuy? Buat mereka menari, gimana caranya cuy? Gue ngelitikin gak bisa cuy. Ini kah lampunya kah? Wah kok gak ada yang bisa ditekan ya guys ya. Wah bukan tuh, bukan guys ya. Bukan ya. Wah, ini udah sulit cuy. Gue gak tahu nih harus apa nih. Apa gue harus nyalain musik disco guys? Gimana caranya cuy? Waduh, ini gimana nih? Wah, apa gue harus ini ya? Harus gue geter ini ya? Waduh, gue pakai emulator lagi guys. Mana ya kalau geter ya guys? Ini. Bener ternyata cuy. Harus gua geter tadi guys. Wah, untung gua tahu tombol geternya di mana ya. Untung otak gua cair cuy. Oke guys, ini berarti last apa ya? Last stage nih. Last stage nih ya. Ini berarti yang terakhir cuy. Semoga gue bisa jawab dengan baik dan benar ya. Main. Masukkan boneka ke dalam semua kotak. Masukkan boneka ke dalam semua kotak. Kan bonekanya satu ya guys ya. Pinter gak gue? Otak gue setingkat Albert Einstein cuy. Pinter bet gue anjay. Bisa gitu ya guys ya. Saya sebaiknya memiliki boneka bersarang daripada kotak bersarang. Anjay. Oke ya guys ya, kita udah mencapai level 25 cuy.
Kita baca ini dulu ya. Amelia Earhart, 1897 ke 1937 guys. Dia adalah pilot wanita pertama yang terbang melintasi Samudra Atlantik katanya sih. Dia menulis buku terlaris dan menjadi sukarelawan sebagai perawat, cuy. Oh, ini orang penting juga ya, guys ya, orang bersejarah juga nih, cuy. Cuman gua enggak tahu ya, guys ya, karena gua orangnya tidak suka, enggak bukan tidak suka sih. Gua jarang banget berkutak-kutik dengan sejarah ya, guys ya. Bagus. Oke, guys ya, mungkin segini dulu untuk episode kali ini. Gua sudah menjawab sampai 25 soal ya cuy ya. So buat teman-teman, thank you buat semuanya, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe, di comment, and di share ke teman-temannya ya guys ya. Jangan lupa juga apa? Dinyalakan loncengnya cuy ya. So kalau kalian suka sama game ini, beritahu gua guys, komen di bawah. Kalau emang kalian suka pengen gua lanjutin, komen aja di bawah guys. Kalau emang banyak yang request ngelanjutin, gua bakal ngelanjutin lagi game ini ya guys ya. So sekali lagi gua minta maaf dulu guys sama kalian karena gua udah jarang upload. Udah susah streaming juga guys ya, karena mengingat gua banyak kerjaan ya guys ya. So sorry guys ya. Tapi sebisa mungkin gua akan bisa untuk ngupload dan streaming ya guys ya. So thank you buat semuanya. Gua Dir Aegon pamit undur diri. Keep playing and never, apa guys, surrenders ya guys ya. Bye bye.